saya Mr. Sam D mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan musik untuk putra-putri Bapak Ibu kepada Musicland Indonesia. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pendidikan musik tidak hanya berlangsung di dalam kelas pada saat anak-anak mengikuti les, tetapi juga berlangsung pada saat mereka belajar untuk tampil di depan umum. Tidak banyak sekolah musik yang dengan konsisten terus mengadakan konser bagi peserta didiknya, karena diperlukan banyak biaya, banyak tenaga, dan juga waktu untuk sebuah konser. Namun, sebagai sekolah musik terbaik, kami berkomitmen untuk terus mengadakan konser tahunan demi kemajuan murid-murid kita semua. Adapun manfaat dari mengikuti acara Musicland Annual Concert adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih dan mengembangkan rasa percaya diri anak. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita dapat tampil di depan umum. Acara-acara seperti Musicland Annual Concert ini adalah sebuah acara yang sangat baik untuk bisa memupuk dan melatih rasa percaya diri untuk dapat tampil di depan umum tersebut. Yang kedua adalah memotivasi anak untuk belajar lebih lagi. Pada acara Musicland Annual Concert, para siswa akan bertemu dengan teman-teman mereka lainnya yang juga mempelajari musik di Musicland. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang baik, karena mereka dapat belajar, dapat saling belajar dari pengalaman satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah menambah informasi dan pengalaman anak. Selain hal-hal teknis, tentunya informasi dan pengalaman sangatlah berguna dalam perkembangan musik seseorang anak. Oleh karena itu, acara-acara seperti ini akan sangat-sangat berguna sekali untuk menambah informasi dan pengalaman anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bergabung dalam acara Musicland Annual Concert 2016 yang akan diadakan pada tanggal 19 November 2016. Acara ini tentunya akan sangat-sangat berguna sekali bagi perkembangan musik anak-anak kita semua. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa pada Musicland Annual Concert 2016.